Yang tadi udah datang ya. Yang tadi udah hadir kan, hebat kan satu sesi itu. Makasih banget. Thank you banget guys. Kalian sumpah. Tapi aku minta maaf banget buat kalian yang gak bisa ikutan naik ke atas yang tadi di bawah. Karena memang itu khusus buat yang ada bawa novel segala macam dan emang terlalu full ya guys ya. Jadi tadi terlalu full udah hampir ribuan orang. Jadi setiap biasanya cuman kapasitas Gramedia di situ cuman dibatasi, tapi sekarang tadi udah kayak out of control. Itu udah beribu-ribu orang tadi, jadi kayak udah wah udah chaos. Itu jujur udah chaos. So, tadi makanya aku juga nggak sempet nyapa kalian yang dibawa tadi buru-buru karena emang serami itu dan nggak bisa kondusif. Aku aja tadi hampir kayak ditarik-tarik segala macam. Maaf guys. Padahal aku pengen nyapa kalian sebenarnya pas yang kalian di bawah. Tapi akhirnya aku ngintip-ngintip dikit dari atas. Matanya kayak aja kenapa? Enggak apa-apa ini doang apa namanya? Kecapean. Santai Vin, enggak apa Vin. Nanti gue bikin coklat gue siap, Maul. Jangan begadang ya. Iya, makasih ya. Makasih kalian yang udah join. Woi, keren banget bang Dovi. Mana Vi? Coba dong gue pengen live bareng dong Vi sama lu Vi. Boleh gak gue live bareng Vi sama Vi? Masuk bareng dong sini. Usah celak. Itu udah pulang belum? Jangan, oi. Pitinya kenapa sedih ya? Dia sedih, guys. Dia besok harus pulang. Jadi sedih. Dia udah nyaman di sini, biar teman ketemu kita-kita. Tapi dia harus pulang. Sedih. Jujur aku juga sedih, guys. Kehilangan adik kecilku. Kesibukan baru ya Gap. Tanyakan kepada Akad. Aku ikut-ikut doang guys. Aku juga pengen berharap kayak kita keluar kota gitu, nyapa-nyapa kalian yang di luar kota, yang enggak di Jakarta doang. Miss Glory, what's up? How are you, man? How are you, Miss Glory? Next Gramet mana lagi? Belum tahu. Aku nggak tahu next Gramet mana lagi. Nanti bakal infoin lebih lanjut kalau misalnya emang kita keluar segala macam, keluar kota, kita bakal infoin pasti. Doain aja guys, semoga kita bisa keliling kota. Siapa-siapa kalian? Halo Laura. Dia sama Cirebon. Ada Ovi. Oh, Ovi masih ada di sini. Udah keluar, guys. Kalau Bandung gak ikut. Nggak usah bacot, Vin.
kita tanggal 10 ke Bandung. Buku full tuh ada fansnya nggak kira-kira? Ada nggak ya? Aku nggak tahu gue. Soalnya yang ada fansan gitu kan akad guys. Kalian harus ini ngomong ke akad kok kayak gitu. Ada fansan dong gitu. Biar ada fansan lagi kita bisa ketemu lagi gitu kan. Aku udah bilang tanggal 10 kita ke Bandung, gak apa-apa lah. Kan gak ada apa-apa, kita cuma main. Kau ada foto sama PT gak? Gak ada, makanya kita sedih gitu. PT harus cepet-cepet balik, karena harus sekolah guys. Padahal kita pertemuannya sangat singkat. Bangga teman gue. Enggak lah Vin, makasih loh. Terima kasih udah datangnya tadi, saya teruskan. Makasih ya kalian udah mau datang. Nanti aku baca-bacain semua surat-surat kalian, itu terlalu banyak hadiah dari kalian. Makanya aku lapar, aku belum istirahat, aku makan dulu. Nanti selesai ini mau tidur, aku baca-bacain surat-suratnya, oke? Okay? Kok ada video-video TikTokan? Belum, jujur belum. Aku belum ngecek TikTok sama sekali. Tadi Piti langsung balik kampung. Enggak. Piti belum balik kampung, guys. Via live TikTok. Oh ya. Nanti deh, abis makan ya. First impression ketemu Piti. Lucu. Piti lucu. Cantik. Seru. Asik. Guys, kayak capek semangat. Iya guys, tadi aku capean. Pak Mui, makan Pak Mui. Ada Pak Mui. Pertama kajo Jorgi maksudnya. Seru guys, dewasa dia. Depan juga.
Yaudah, pindah TikTok ya. TikTok semua, bye-bye. Dia belum bisa live bareng, harus sendiri. Thank you Ica, thank you burung hantu, thank you so much. Upload vlognya di mana? Upload vlognya di PT. Iya, upload vlognya di PT, di YouTube PT. Cuman apa namanya? Cuman kan harus diedit dulu guys, harus diedit dulu. Thank you Chopi. Sumpah guys, seru banget guys, sumpah. Iya, seru banget tadi. Gua ada enggak? Suara gua ada enggak? Ya, suara gua ada enggak? Ya. Kagep kado aku sampai kakak enggak? Suara gua ada. Ada. Kagep kado aku sampai kakak enggak? Aku titipin ke bapak baju merah kotak-kotak. Enggak ada. Gua juga enggak sampai. Enggak ada, guys. Jujur enggak ada. Aku enggak ada. Maaf ya, kami sama enggak nyampe. Bapak baju merah itu enggak kasih apa-apa aku. Yang baju merah yang mana sih? Ada. Gua sempat lihat yang kemeja lengan panjang kotak merah kotak-kotak. Tadi ada yang manggil, pokoknya dia kayak mungkin orang dari Gramet atau apa gitu atau dari akun gua enggak tahu. Maaf ya guys kalau misalnya enggak nyampe. Soalnya emang gila rame banget sumpah. Thank you Riana Intan. Kak, tur ke Cirebon. Tanyakan pada Akad, guys. Kalau keluar-keluar kota tuh tanya sama Akad, guys. Kita ngikut doang. Kita doain aja, siapa tahu emang rezeki kan kita ketemu lagi. Mm-mm. Tapi mungkin kalaupun misalnya nanti ketemu lagi di kota-kota besar kayak contoh misalnya Jogja, Semarang, Surabaya. Kayak gitu-gitu. Mm. Thank you burung hantu. Thank you so much. Kak Aceh, please, jauh banget. Gila, jauh banget, Cok. Iya, ramai tadi aku mau jatuh. Iya, guys, tadi kayak bisa dibilang, Chopi, thank you. Tadi bisa dibilang kayak chaos banget, guys. Tadi aku mau bilang ke kalian, jangan sampai desek-desekan. Tadi parah banget. Itu parah banget, anjir. Iya, gue takutnya ada yang thank you burung hantu. Gue takutnya kayak ada yang ke dempet atau apa gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Maaf ya guys. Tadi aja pas kita mau balik aja guys, kalian yang nungguin di depan itu kan sampai banyak yang dempet-dempet ke guys ke sempet-sempet gitu, kasihan aku liatnya. Sampai security ambil tangan kan. Capek enggak? Jujur sih, capek iya, tapi seneng. Tapi seru. Nanti lah ya kita ketemu lagi ya. Sumpah gue tadi sampai nggak bisa berpikir buat konten. Sampai mau foto-foto aja gue. Gimana ya? Bingung. Chopi, thank you. Thank you Ilan. Ini Ilan, thank you so much. Gift-nya. Dan kalian kalau mau ini demonya jangan ke aku, ke Akad, ke Mas Andri Agus Fabianto. Apa itu Andi? Andri Agus Fabianto itu foundernya Akad, CEO Akad. Jadi kalian kalau mau ngeluh, Mas Andri ayo turbuk dong yang
tur kota-kota, kalian ke Mas Andri aja. Wah, kenyang sekali, guys. Kenapa Piti nangis? Piti nangis tuh karena terharu. Mau yang pisah pertama terharu. Iya, baru, karena guys. Cuman berapa hari di sini? Beberapa hari dia cuman dia harus terhalang dengan sekolah dia, guys. Jadi kayak dia harus apa namanya? Dia harus ini. Dia harus sekolah. Kasihan dia. Bentar, ini buang sampah dulu. Kaliza mau berapa, Kak? Kaliza tuh masih muda tahu. Guys, sumpah guys, seru banget guys. Tadi tuh nggak bohong. Kulit. Kalisa tinggi banget kak, iya. Kelihatan muka capeknya ya, capek sih capek tapi seneng banget guys, sumpah ini pengalaman pertama gue ketemu banyak orang. Bayangin Alfias nggak diajak, Alfias nggak diajak tapi seru. Sumpah sih pengen ikut tapi rame bener. Thank you Pak Didi. Ovi balik kapan ya? Ovi balik nggak tahu kapan. Tapi harusnya pas Ovi ke Bandung, aku ke Bandung juga. Aku main-main di Bandung. Yeah. Thank you, Ras. Jung Hae In siapa guys? Rasanya gimana ketemu adik Bon? Besok deh, Piti. Thank you, Oishi. Gila, bayangin. Kalian tuh asik banget. Ya, kalian tuh asik banget, guys. Seriusan deh. Gak bohong. Sekarang Ovi di mana, Kak? Di rumahnya, di tempat temannya, kan? Oh, tadi rambutnya. Gila, guys. Thank you, Fadidi. Piti besok pulang, guys. Jung, thank you so much. Jung, kalau nggak bisa kelompok minimal Surabaya lah, tungguin aja ya guys ya. Semoga bisa nyampe Surabaya kita. It works like this. Pulangnya besok apa sekarang? Besok guys. Karena mereka tentang jejerin. Seru lah. Bisa jeje akhirnya punya bucinan baru. Gue yang bucinan baru, gue bucinan. Sumpah mungkin gue nggak bisa tag satu persatu yang ngasih nge-gift tadi. Banyak banget. Piti mana Bang Ger? Iya, Piti besok pulangnya jam 4 sore dia pulangnya. Soalnya lulusannya dia mau sekolah kan. Oke, Joko nggak foto sama Knas. Ngapain guys? Fotoku udah banyak sama dia. Tadinya tuh kita mau ke Dufan. Cuman karena waktunya mepet, jadi nggak bisa. Nanti kalian nonton lah. Nanti pas hari pertama kita ketemu itu si Piti mau buat vlog. Nanti kalian lihat aja. Siap. Baru sedih lu, Piti. Gak ada guys. No cost access, no co-host access. Maksudnya?
Nggak bisa, dia dia nggak bisa co-host. Thank you, Devi. Ada Piti Love ya? Piti Love juga nggak bisa, guys. Gimana saya ketemu Arik Bontot? Lucu. Seru, anjir. Kalau pas fansign boleh nggak sih tanda tangan di baju? Itu hak kalian, guys. Cuman jangan sampai berlebihan. Gimana di Jakarta, ya? Besok sebelum Piti pulang, tapi aku tipin kado buat kalian semua, tapi aku tipin ke temanku, aku belum bisa datang, sorry banget. Thank you ya. Let's di salah satu aja. Ya udah, coba suruh Cia ini, suruh Cia join live siapa gitu. Guys, jujur gue sedih ya. Karena satu, kayak waktu tuh cepet banget, kayak malah baru tadi loh. Bisa guys, kalau dia caranya sebagai co-host gimana ya? Eh, dia ada di sini tapi nggak bisa diundang. Sebagai guest gimana? Nggak bisa, harus salah satu. Happy, thank you. Thank you. Mami muncul-muncul memberi apa guys? Paus ya guys ya. Thank you. Mami muncul-muncul memberi paus. Aduh mami, mami 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 Delta. Mami, boleh kan? Pausnya siapa tahu bisa loncat ke sini. Kirim kirim paus guys, mami guys. Buset. Paus dong, paus dong, paus dong. Komal aja please, mau komal. Thank you, Fantasia. Thank you, country road. Take me home to the place I belong. Gitu dong. Piti, Piti mau ikut Piti. Ini mau di live siapa? Oh. Mami beneran ngasih paus guys. Thank you mami. Emang ini mau live di mana? Thank you so much. Pausnya. Oh my god, paus lewat dua kali guys. Digiri aja nggak apa-apa. Pitinya mulai sendiri dulu. Gimana ya caranya ya? Tuh nggak bisa loh, nggak bisa di invite. Sendiri makan apa? Aja aja. Ya udah nanti. Eh thank you loh, baby girl. Nanti kalau misalnya lo mau join, join aja ya, Ger. Iya iya iya. Ya. Yo. Lo mau join ke dia? Ya. Mana? Mana PT guys? Thank you. Si Piti terbang belum belum guys, Piti belum terbang. Tuh kok aku silau banget ya, selalu kayak gini, kenapa ya? Silau banget ini silau tadi. Tadi Kak Piti live iya. Kalian terbaik, guys. Ya, Presti. Aku lagi review ini, itu hadiah-hadiah ini. Itu di mana kau? Berarti itu di Cibubur. Udah. Ini aku selain review-review ya.
Kau juga lah, kau juga lah. Bentar, agak cepat. Capek bentar. Aku sih semangat, yuk. Aku buka dulu ya, pertama-tama ya. Woi, Jaehyun. Dia orang-orang pada tahu aku suka Jaehyun. Noh, dapet ini noh. Noh. Wow, sumpah ini bakal aku pakai. Aku taruh di casing. Kalian udah, orang ini udah ada yang dapat photocard kita belum sih? Udah ya? Beberapa ada, kayaknya. Wow, karena kita udah ada photocard guys, jadi di buku-buku itu. Dan ini ada stiker. Oke, ini aku bawa ke Pontianak semua. Nge-lag. Ini nge-lag ya? Enggak. Enggak ada nge-lag. Katanya Piti. Katanya kau udah pulang katanya. Besok ya. Aku dapat bunga-bunga. Bunga. Nggak tahu tadi siapa yang kasih aku gelang, aku pakai di chat. Sama ini aku pakai gelangnya nih. Nggak tahu gelang siapa. Ajak Giri. Aku juga nih, Bando. Giri nggak request guys. Pit belum ganti baju. Iya, karena aku review dulu, ntar baru kalau udah dibongkar semua, baru aku ganti baju. And then ini kayaknya untuk aku deh, kayaknya ya. Bunga. Bunga aku dapat, ya Allah aku sumpah ya, seumur hidup aku baru kali dapat bunga dari orang, sumpah. First time. Masa kau nggak pernah dapat ini sih bunga dari mantan kau? Mana pernah, sumpah nggak pernah. Thank you. Sumpah. Thank you. Ini punya aku emang guys, ini untuk aku. Aku nggak tahu nih. Aduh ini punya siapa ya? Karena aku jilbaban. Apakah Agnes Karirin? Thank you. Yaudah deh. Pokoknya makasih ya. Oke, dikasih mama suka. Jadi gue banget. Mama suka. Kaget. Wih, dapat jepitannya. Kaget kapit dari diri aku sampai nggak dari Kak Salma. Kak Salma? Duh kayaknya Kak Salma lupa deh kayaknya. Enggak, iya, ada ya. Sumpah soalnya kita tadi tuh hektik banget gitu loh. Jadi iya, mungkin maaf ya kalau misalnya ada yang gak nyampe. Tapi ntar pasti disampein kok. Disampein pasti. Nah aku pakai ya. Nuh lucu banget coy. Lucu banget. Ih kok review juga lah. Oh dapet wish. Gimbori. Something. Coba kasih. Ada dapat snack ya. Ika, ini harusnya tuh mereka tuh kalau misalnya ngirim tuh harusnya ini nggak sih kasih tahu siapa namanya. Jadi ntar kita tuh kalau misalnya kita mau berterima kasih tahu namanya. Aku ngeliat guys. Enggak. Oh enggak ya, aman ya? Aman. Sumpah. Hari ini aku kederain banget guys, capek banget guys. Kak, aku ambil review adik aku ya. Ya, nanti aku review pas ini guys ya. Nanti kan ini aku paling matiin live dulu bentaran. Paling nanti aku live lagi aku baru review ya. Tunggu aku selesai, baru kau selesai. Ya. Ili Cia, enggak kelihatan. Oh ini kok dapat ini nggak? Nih. Ini salah satu yang paling top Markotop. Nah, dapat nggak? Enggak. Cuman kalau nggak sih cuman kau sama Ale, kalau nggak salah ya. You can call me Miss Nasya, calon bini DPR. Le, lu masih nungguin gue selalu nungguin lu, asik. Ada komiknya. Terus ada lagi. Mai kono kumaku jahat. Thank you Anata aku dapat ini dan ada sisirnya. Dulu aku ingat kali dulu kan aku gak boleh melihara kucing kan kak. Jadi terus aku menghayal kalau ini sebagai kucing sungguhan. Terus aku ngobrol-ngobrol sama kucing ini. Aku begitu pas SD kecil.
Wow, dapat ini enggak? Dapat, dapat, dapat. Nah, ini dipajang. Ini udah pasti aku, ini kalau di Medan selalu kupajang. Masalahnya kalau di Pontianak tuh mejaku kecil banget. Iya. Oh, thank you. Tebak isinya apa? Thank you banget. Wih. Makasih. Wih. Wih. Makasih dapat koral. Wih. Cia, cia, cia. Thank you, Rika. Eh, Piti. Oh iya, maaf. Lautan, dapat lautan, guys. Tebak ini isinya apa? Itu gelas. Aku tebak. Iya lagi. Bener banget. Isinya apa? Tulisannya apa, Jet Squad? Gambar Nasya. Selalu disuruh istighfar sama Ale gini, lahir 25 Maret. Ih, pengen dibawa tapi aku tuh pakai kabin kan. Sebenarnya harus dibawa lo tapi. Jeje live sendiri ya. Jeje live sendiri, guys. Ih, jadi suruh masuk lah. Suruh Jeje masuk ke sini. Nah, bilang Jeje tuh, disuruh disuruh Piti masuk ke live ku. Kak Jeje itu tadi dia pulang cepet banget loh. Enggak sih, enggak cepet. Cuman menurut aku cepet. Nih kalung, guys. Iya kalung. Aku enggak tipikal yang pakai kalung sih, guys. Cuman kalau kalian yang ngasih, insya Allah aku pakai ya. Oke, lanjut. Lanjut. Wow, ini oh ya ini untuk aku. Aku kira untuk orang lain. Takutnya enggak sampai kan. Ini adalah wah gelas. Oh, ada Yupi. Aku lagi pengen Yupi. JJ, iya JJ-nya mana? Oh, JJ OTW, JJ OTW. Oke. Okay. Aku nge-like ya, guys. Aku nge-like ya. Enggak, aku enggak nge-like loh. Kau enggak nge-like? Enggak. Merah guys, tapi di aku guys, aneh. Enggak. Udah, sumpah aneh. Lagi kira jaringan yang nge-lag itu, tapi bukan kau. Wih. Thank you lovely Nata. Wih, ini tuh. Country Road. Wih. Ini apa itu sih? Yang dia permen kalau masuk ke mulut pecah. Enggak, Deng. Enggak tahu, guys. Kita tahu, guys. Ada JJ tuh, ada JJ. Oh iya, ada. Piti so tahu, guys. Piti, guys. Kak Jorki. Kok masih di jalan? Mana orangnya? Kok di jalan? Wah. Mana sih? Kok di aku nggak ada? Ada. Hah? Dia aku nggak ada? Tapi udah join kan? Ada suara tapi nggak ada gambar ya? Di sini. Di lagi kok di sini. Aku nge-lag ya? Enggak. Kak, aku lagi review ini. Nih ya, lagi-lagi ini. Halo, ini Nasya. Ada surat. Nih. Idi. Thank you burung hantu Country Roads. Asik. Nih dikasih surat nih. Aduh, jangan dibaca. Aku baca ya. Aku bacain ya dia untuk kalian juga ternyata dia. Mana? Halo Kak Piti, Ovi, Gabriel, Gary, Jorgi, Agnes dan Kak Indah, Pak Muy, aku tuh dulu suka banget K-pop tapi semenjak ada kalian rasa K-pop ini berkurang. Makasih ya Kak atas segalanya. Hihihi, jangan lupa live terus. Maaf ya aku ngasihnya gak seberapa, jangan lupain aku ya Kak, aku seneng banget. Ternyata fansign di Gramedia Matraman, jadi bisa lihat kalian bersyukur banget. Nah, terus apa nih, makasih banget ya Kak. Asik. Maaf gak bisa kasih yang mahal, hehehe. Padahal apapun yang dikasih, kita seneng gak sih, ya ampun. Ntar lu, kok komen pada nge-lag loh, ini nge-lag ya? Enggak nge-lag, mereka lah jaringan yang nge-lag. Ada koko. Thank you. Kok nge-lag ya?
Siapa sih nge-lag? Piti nge-lag. Enggak, emang diem. Ya iya emang diem juga. Maikono maikono kuma kuma anata no ini. Aku udah dapet guys. Eh maaf guys, ini boneka gemes makanya aku lempar. Maaf nih, aku dapet boneka ini. Dua. Oke, lanjut. Lanjut kita ke Maikono kuma kuma. Boneka banyak. Nih, dapat surat. Thank you for being my mood booster. I wish you always happy and healthy. Okay. Makasih cinta. Oh, dari Dela. Dela, makasih Dela. Mau enggak Kak Jorgi? Apa? Yupi. Permen. Yupi. Kok udah buka-buka hadiah? Belum, nih ada di sini. Ah, guys, kenapa mereka pada itu ya? Mereka nge-like. Halo. Nggak ngelek loh. Ada yang terbawa sama aku nih. Kok beng-bengku dua? Rezekimu itu. Rezekimu lah. Beng-bengku hilang soalnya beng-bengku. Beng-bengnya hilang. Wih, gantungan. Loh, iya kak, kebawa noh. Ada dua noh ini suratnya. Punya siapa? Satu harusnya gini nih, no harusnya gini nih, no gini harusnya. Iya, dua. Emang dua. Maaf ya guys, telat. Aku wakilkan adalah gerakannya. Nih, ini sumpah ya, ini first time aku dikasih kayak gini beginian. No, aku tuh baru kali ini dapat bunga dari orang loh. No. Sama guys, aku juga guys. No. Ih, banyak banget dia bunganya. Nih. Banyak banget lucu. Lucu banget. Aduh aku bingung simpennya ntar gimana. Dapat silver queen. Dapat. Ini apa? Irin. Oh. Ntar abis ya coba aku chat dia ya. Ntar guys. Suruh naik ke komal ini. Ntar. Apa? Ajak Ririn. Oh iya ajak lah. Ini nih. Bentar guys ya. Ini silver queen. Ayo kita ambil deh. Vitamin C. Halo Kapitial Nasya Akanasya. Dengerin nih. Halo Kapiti Akanasya, Kapiti enak ya bisa kenal dan dekat sama abang-abang yang lucu, baik dan asik kayak Kak Jorgi dan yang lain-lain. Seru banget deh kalau nontonin live kalian, pasti ada aja yang bikin ketawa, hehehe, mood booster banget. Pokoknya semoga kalian bisa bareng-bareng terus ya. Asik, makasih. Makasih semua. Abang-abang yang baik, abang-abang yang wah. Ini lagi perintahnya mau pergi loh, Piti. Apa? Tapi bentar lagi kamu mau balik loh. Ya kan gak usah dibahas anjir. Sial kau. Hai, semangat Piti ngejarinya ya. Tetap jaga kesehatan juga. Kalau capek boleh ngeluh kok, tapi jangan lama-lama ya. Ayo bahagia terus Piti. Semangat Piti sekolahnya. Makasih, lucu banget sih suratnya. Aku harus simpen, sumpah. Aku nih simpan-simpan dulu. Ada yang pertama kali ngasih aku hadiah surat di kamar aku jepit gitu, sampai sekarang masih ada. 2020 itu suratnya. Iya. Itu lagi happy si Eja lagi kan. Galau kenapa? Cinta. Thank you tak selamanya. Hah? Emang kenapa? Aku juga baru itu. Aku enggak tahu apakah fakta atau mitos. Apa? Apa? Nggak tahu lah ini si Gabriel nih. Fakta mitos apa ini? Tahu nih. Tentang apa fakta mitos apa dulu nih? Nggak jadi. Ih. Bikin orang penasaran masih kan? Masih udah cubit aku. Guys, ini nih yang nggak sempet datang tadi. Mungkin kalian hanya bisa nonton di live selesai ini, tapi... Aku masih apa cincin. Ya? Aku berkata-kata loh. Iya, aku juga dapat cincin. Itu fakta mitos... Gua putus.
Thank you, Nata. Conjurus. Burung hantu. Oh iya, aku mau nyari burung hantu. Bentar. Wah, ini aku lagi belum itu. Banyak banget ini. Terima kasih. Macina. Wah. So, ini ada yang bilang gini nih. Semoga setelah kontrak ini berakhir, kalian semua masih tetap temenan dan bisa menghibur kita terus ya. Thank you banget PT dan yang lain katanya. Dari Bira. Jor, tadi ada Mami. Kalian. Tadi ada Mami. Tadi udah pergi Mami. Udah pas aku sama ini, pas aku sama Gary tadi. Oh. Apa tadi tuh? Love. Tapi aku bingung mereka komennya nge-lag. Apa yang nge-lag ya? Enggak loh, enggak nge-lag. Don't be shy. Don't be cry. Kamu cantik apa adanya. Jalani, syukuri. Wah, ada surat guys. Oh, aku juga ada surat. Suara aku juga ada surat. Aku mau bacain lah, bacain. Ini bacain. Sawadikap Kak Jorgi. Waka. Kak Jorgi, gimana nih pengalaman barunya jadi visual lokal animasi? Seru dan asik lah. Ya pastinya. Kak Jorgi, makasih ya udah terima tawaran jadi visual lokalnya JJ. Makasih juga udah selalu nyempetin buat live dan ngehibur kita. Terus juga udah jadi teman begadang yang selalu jadi mood booster buat kita semua. Makasih apa? Banget ya Kak Jorgi. Kak Jorgi sehat-sehat ya, jangan lupa makan. Pokoknya harus jaga kesehatan biar bisa hibur kita terus. Cie-cie, udah ketemu Ririn nih. Cie-cie. Semoga Kak Jorgi happy selalu ya. Effort Kak Jorgi luar biasa. Thanks for everything ya Kak Jorgi. Love you full pokoknya. Mwah. Dari Bira. Oh iya, satu lagi ya. Aku tuh agak kurang suka sih sama si itu, si Nasya. Terkadang dia tuh... Gak ada, kau rambut kau. Padahal ada kok dia kayak gitu. Kurang ajar. Gak ada. Guys. Mau live di lu aja gak, Jor? Ya udah. Soalnya gue mau istirahat, gue capek kayak kecapean deh. Oke. Okay. Okay. Gue live ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Indah, kalau lu udah join pindah ke sebelah, Rin. Aku ikut. Iya. Mau di PT aja apa di mana? Kak Jorgi. Oke, okay, live di aku. Ja, istirahat di sana, Ja. Ya, Ja, istirahat ya. Dadah. Guys, aku mau istirahat dulu ya. Boleh kan? Nanti kalau misalnya ini aku live lagi. Oke, okay, semua. Aku istirahat dulu. Bye-bye. Bye semua. Thank you yang udah give. Nanti aku review ya. Pas next live, oke. Okay. Thank you, Jung. Bye-bye. Ali jomun matamu. Almus nggak bisa guys, tadi tuh gue pengen jadi Almus. Gue tahu sendiri gue duduk di samping mana. Iya, gue di samping autor. Di samping itu dia nggak bisa. Autornya. Dia nggak bisa menggitu. Iya. Pakai apa sih biar cantik mukanya? Karena cantik. Pengen nggak bisa nggak berkutik apa-apa. So, harusnya yang ngomong gitu tuh dia loh. Ini malah aku yang ngomong. Kan udah cantik, harusnya itu dia. Iya loh, Ririn. Mentang-mentang lu ya sekarang yang udah ada. Country Road. Yeah. Masuk lagi jokesnya. Cocok bener ini. Ini Ririn emang. Jadi Rin, kemarin kamu selama ini kemana aja emang dicariin kamu? Sejujurnya aku tuh disembunyiin sama Alfias.
Tapi gagal, bohong. udah kan pas pula lo akhirnya lo keluar. bohong. Jadi selama ini ajak berantem. Enggak jijik. Munaro. Jijik. Jangan ninggalin Ririn ya. Jangan ngomong kayak gitu. Gue gak akan ninggalin. Itu sama berapa sih ya? Hantu. 7. Serius? Ya, Ririn tau gak? Ya, 7. Ririn takut. Ya, udahlah. Makasih. Cocok lagi kita. Cocok, ada persoalan kita ada cocok ini, sumpah. Seru bensin kita nih. Aduh, lobet, HP aku lobet. Kau bisa Medan, Rin. Bisa ngomong Medan kau. Kayak itu, Fitri. Aku. Oh, nanya ke aku. Dia tuh kalau di live aneh ya. Iya, Fit. Kalau ketemu langsung gak kayak gini loh dia. Iya, maksud tuh kita ini ketemu tuh kayak aku tanganku dingin. Gimana gitu. Pas ketemu kok, makasih gitu dia. Aku mikir tanya ke Riri, tanya ke Kia. Lemot bener dia. Gak bisa bahasa Medan. Ngomong apaan sih tadi? Hah? Fit, lu udah buka semua, sudah dapet semua itunya. Berarti lu udah live udah lama? Iya, tadi udah duluan. Mantu, thank you. Ngomong apaan sih tadi mereka, guys? Thank you bonekanya, terima kasih. Hadiah dari kalian, bentar aku ambil ya, sabar ya. Itu udah, Gary udah. Thank you bonekanya. Aku gak tahu ini siapa yang ngasih nih. Ini itu viral kok kita. Ini juga terima kasih, lucu coklatnya, ada jamet circle, baru transfernya saat ini. Terima kasih. Ih, lucu banget. Iya. Ini nggak tahu dari siapa. Aku dikasih ini. Lucu. Apa itu ya, boneka apa itu ya? Oh, tahu aku. Ini. Itu yang dia yang ini. Yang dia gini, abu-wa-wa. Yang mana sih? Ada itu loh, yang monster, film-film Cina monster, yang kecil kayak gitu. Gak nonton, gak tahu. Cari surat lo kayak Piti, banyak banget suratnya. Aku nggak ada surat. Ini makasih ya udah ngasih ya. Thank you ini, terima kasih. Sama-sama. Country road. Say you home. Kak, jadi setiap ada topi begitu, kak harus country road. Kok dikasih ini? Asik. Kok kita sama ngeluarin bunga? Enggak, ini bukan bunga, ini coklat. Tapi kan bentuknya kan bakat. Iya, enak loh ternyata kalau udah ada pasangan tuh kalau ngobrol tuh enak kali loh. Serius loh, enggak merasa. 12 sih, kayak gini lah rupanya jadi JJ ya. Permen guys, permen. Pantun. Isinya 4, udah makan 2 tadi. Aku sama Rin makan 1. Ini pantun, dengerin. Ya. Ikan cucut, ikan hiu. You're so cute, I love you, anjay. Hey.
Supaya bisa jadi JJ, sumpah aku gak enak juga ya ternyata. Sumpah. Kan tahu aku waktu di koma-koma kalian kau. Aku gak tahu gimana. Oh, kau sama Ale. Ini juga nih, makasih ya. Makasih. Thank you juga udah ini. Tuh, terima kasih. Ada Jamin Circle-nya. Ini bisa dipajang. Dari Suci, Ramanda. Ya. Itu gak ada namanya, sumpah. Ya, ada juga kamu itu. F. Jung, thank you. Wah, makasih. Wah. Itu Piti, kok mirip ya kita, Piti? Aku ya, namanya satu orang yang ngasih. Oh, nih. Aku udah ketemu sama Kak Jung sama Kak Burung Hantu langsung. Oh, makasih. Sabar. Ini iya, yang nge-give di aku. Tadi Bapak ada. Itu Kak Ririn mau baca surat itu. Oh iya. Ya, sorry. Ini siapa nih yang ngasih nih? Dari Jet Squad Bekasi RDS. Halo Kak Indah, selamat datang di Jamet Circle sebagai Ririn ya. Ririn harus semangat sembuh. Ririn boleh sama JJ, tapi Kak Georgi buat aku ya. Kak, hehe, semangat terus Kak Indah tuh, Georgi. Tapi JJ buat Ririn, nggak diambil kok. Tenang. Gue kayak ada ya, support arrange support nih. Wih, lucu. Punya nggak? Sama nggak kita? Samaan nggak sih kita ini? Belum tahu, Mas. Ini masih ngecek ini. Fadi, ada nggak sih tadi kamu datang? Baru ini ada coklat. Di sini coklat banyak, guys. Nih, coklat juga. Happy Valentine. Semoga. Happy Valentine, kan belum Valentine. Wah, dikasih vitamin. Makasih. Nah, ini gantungan kuncinya. Tuh, thank you yang udah kasih aku JJ ini. Gini, nih. Lucu. Kita ngasih ini nih. Makasih. Ya. Thank you so much. Tuh, lucu banget. Di bawahnya ada kimono. Thank you so much. Tahu aku pengen makan, aku hobinya makan snack. Ada Indosaurus, thank you Indosaurusnya. Thank you. Wah, dikasih Yupi. Ah, ini punyamu Rin. Ini punyamu. Sama kita. Sama kan? Nah, sama kan? Oh, mereka berdua dikasih sama. Ada. Ini punyamu, ini punyaku. Ada tadi. Nasya, punyamu mana? Hei. Iya. Ini. Oh, ada ya. Oh. Lagi punyaku, lagi sudah. Itu aja. Guys, ini di luar pembahasan, di luar karakter, tapi kasihan juga sama. Terima kasih. Ya sama Piti guys, ya suara laut. Ini ada tiga boneka gantungan kunci. Thank you. Wah, cemilan guys, di itu banyak banget cemilan. Aku nggak tahu apa kamu. Banyak ya jaketnya. Thank you so much, terima kasih. Thank you ya, ini yang udah ngasih jaket, terima kasih. Oke, oh ini dia yang tadi keren ini ya? Bukan, apa? Kita ini. Ya ini dong. Masih? Aku ada surat. Apa? Makasih ya yang udah ngasih. Panjang banget suratnya. Halo Kak JJ, kenalin nama aku Saida, biasa dipanggil Sai. Tapi bukan Sai. Sayang ya. Hehehe. Sayang Indah. Oh, sayang Ririn, bukan sayang Indah, salah. Lanjut, Rin. Salah. Emang receh dia, guys.
Udah, se tapi bukan sayang ya, hehe. Aku sengaja kenalin diriku ke Kak JJ biar Kak JJ selalu inget sama nama aku. Oke, Sai. Gampang namamu diinget. Sai, hello Sai. Oh iya Kak JJ, aku ada sedikit hadiah buat Kak JJ. Semoga Kak JJ suka ya. Maaf, aku nggak bisa kasih banyak. Hehehe. Ini aku buat pokinya. Oh, kamu yang ngasih ini. Ini aku buat pokinya, effort banget loh kak. Wah, kak. Jangan lupa dimakan ya. Jaketnya juga, oh sama jaketnya. Jaketnya juga jangan lupa dipakai ya kak. Aku sengaja beli jaket buat Kak JJ soalnya. Oh, thank you so much. Mana? Ih, keren banget dikasih jaket loh. Ya, masih dua. Ini sama jaket. Tuh, aku lanjut ya. Jaketnya bu. Baru, nah. Soalnya Kak JJ kalau udah pakai jaket, gantengnya makin bertambah. Wah, asik. By the way, Kak JJ, makasih ya kak udah sering-sering live di TikTok, udah menghibur aku dan semua Jet Squad lainnya. Jujur aku Kak JJ mood booster banget buat aku harap sampai kapanpun Kak JJ akan terus kayak sekarang ini ya, jangan pernah berubah, jangan pernah kau coba untuk berubah. Semangat terus ya kak, jangan pernah dengerin komen orang-orang yang selalu nuduh Kak JJ. Wah, jadi apa yang mereka inginkan? Cukup jadi diri Kak JJ sendiri aja ya. Cukup jadi Kak JJ yang Jet Squad kenal. Sehat selalu buat Kak JJ. My Kono. You can call my me. My Kono. Satu lagi, Kak, yang terakhir. Sebenarnya aku agak sedikit gak enak mau sampaikan. Semenjak Ririn nongol, aku ngerasa kecewa banget, Kak. Tapi ya udahlah, gak ada itu. Ya, tadi aku jadi gituin dia, katanya. Iya, aku pertama juga nggak terlalu suka sama Nasya, gitu-gitu dia. Wow, oh, thank you. Udah otaknya. Wack. Thank you, yang ngasih permen. Permen udah aku makan ya, ini permen kaki waktu aku dan masih SD. Wah, aku mau makan permen dari kalian. Yuk. Nah. Gak boleh, bukan endorse. Kayaknya ini ketinggalan nih. Ini punya Ririn. Rika, thank you. Karena ini jepitan rambut. Dia kan sering bekutu. Oh, iya. Ya, ini punya dia ini. Lupaan. Jelas, kenang-kenangan kali. Kenang-kenangan kali, J. Disimpen dengan punya Ririn. Kau tuh udah ngomong kayak kenang-kenangan. Kau udah mau pisah aja. Iya, kan maksudku disimpan lah. Punya ceweknya. Punya pacarnya. Kan? Kan aku kasih tahu. Sampai batuk Ririn. Ah, itu jauh lebih cantik, Rin. Oh, jadi tadi nggak cantik gitu? Enggak, yang tadi itu terlalu kelihatan seperti... Lu tahu kan filternya namanya apa? Lu hantu, thank you. Jadi kayak itu kayak hewan? Enggak, kiyowo, kiyowo. Wah, sake. Aku tuh nggak enak sama Piti loh, temen. Karena... Aku udah gak bisa bercanda-bercanda lebih sama Piti. Eh, gak apa-apa lah. Aku senang kau punya cewek, kan? Kau senang sama kau ya. Kita sebenarnya masih banyak harus bercerita, Piti. Cuman, ini apa ini? Eja. Eja ini! Kok aku bawa punya Eja? Punya Eja ini! Sengaja kau, kan? Aduh, aku paham. Guys. Ini aneh ini, sumpah ini aneh. Dia ngasih ke aku, tapi kan dia segel kan. Isinya ada Eja, nanti aku kasih ke Eja. Eja, ada Ale, ada kamu juga kayaknya. Ada Ale, nih Ale kalem tampan. Dikasih ini, nge-charge, dikasih charge Ale tuh. Oh, soalnya kan tuh gak nge-charge, makanya itu. Iya, baru kalau Eja dikasih kayak pewangi gitu deh kalau gak salah nih. Tuh. Nah ini Alfias. Alfias dikasih ini mouse. Ih, salah ini. Ini siapa nih? Ririn kayaknya ini. Ini buat Ririn. Tuh Ririn. Nyamu. Eh dia ngasihnya. Ririn cantik. Jagain Jaja terus ya Rin. Ini Ririn. Oh, warna pink. Oh kalian tahu warna kesukaan aku tidak. Agnes cantik. Agnes ini nih. Ini Agnes, wah kok di aku nih. Baru ini, Pak Muy dikasih dompet tuh, dompet kulit, Pak Muy. Oh ya, pada ini. Ya, ini di aku. JJ, JJ apa nih?
Aku dapat handphone. So much. Gatel guys, gatel. Oh, aku dapat itu buat kalau kalau nge-live biar enggak itu, apa sih namanya? Atau oh iya iya benar benar benar.